Menepis kesan masakan Jepang yang identik mahal, sebuah kedai makanan di Denpasar Bali menawarkan menu otentik Jepang dengan harga kaki lima. Pengunjung cukup membayar Rp15.000 untuk bisa menikmati aneka ragam kuliner khas negeri Sakura ini. Berikut liputannya. Dihiasi ornamen tenda merah layaknya kedai makanan di Jepang, kuliner gelobak Jepang hadir di kawasan Jalan Tukat, Batanghari, Denpasar, Bali. Kedai makanan ini menawarkan beragam kuliner dengan cita rasa negeri Sakura bergaya kaki lima. Dan sesuai namanya, kedai ini menggunakan gelobak motor untuk menggelar lapak dagangannya yang tentunya menjadi salah satu daya tarik pembeli. Ada sekitar 8 menu makanan Jepang yang ditawarkan. Beberapa di antaranya menjadi bestseller seperti chicken katsu, teriyaki, chicken katsu rice, dan chicken katsu donburi. Dari rasanya enak, terus konsepnya menurut saya menarik ya. Apalagi di sini kan makanannya memang kayak makanan restoran ya, tapi dengan harga yang lebih murah. Dengan konsep chicken. Awal-awalnya sih iseng-iseng nyoba-nyoba, tapi akhirnya kami coba. Promosi kayak jual dari awal coba-coba dari chicken katsu dan akhirnya kami tambah-tambah lagi. Usaha yang dimulai sejak 3 bulan lalu ini dirintis 3 pemuda yang belajar memasak makanan Jepang dari media sosial. Meski begitu, soal rasa tidak perlu diragukan. Terbukti dalam sehari gerobak Jepang ini mampu menjual hingga 40 porsi makanan dengan omset mencapai belasan juta rupiah per bulan. Jadi, Anda yang penasaran dengan makanan negeri Sakura, rasa restoran dengan harga kaki lima cukup dengan Rp15.000, Anda sudah bisa menikmati sajian kuliner khas Jepang dengan rasa yang menggoda. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.